Lihat-lihat mobil. Oh, iya, mobil. Tadi ada rambut di Gallardo lagi yang baru itu. Itu pembuatan udah lama, cuman baru datang ke sini lagi. Kalau kemarin yang pas aku sini nggak ada itu. Nggak ada, kan masih di luar. Itu mobil masih di luar. Itu pembuatan tahun 2010. Oh, 2010 ya. Nah, lama. Baru kemarin kembali lagi saya beli lagi itu mobil. Nah, niatnya mau dicari mobil sendiri. Mobil itu buat sendiri, bukan pesanan. Bukan buat pesanan. Kalau dulu iya memang pesanan, cuma dikarenakan orangnya bosan, terus dia nawarin minta dijualin, akhirnya saya yang beli. Itu. Tapi bukan pesanan tuh. Bukan pesanan kalau itu. Gantinya yang SLK tuh. Yang SLK kemarin kan dijual dan ini. Nanti juga turun ke bawah itu kok. Apa di sini nih itu om? Musim hujan apa gimana ya? Musim hujan di mana-mana musim hujan, cuma suka banjir. Oh, suka banjir. Pantesan tadi di bawah ada kapal itu. Itu kapal buat di Medan. Oh. Buat di Danau Toba. Itu buat om sendiri apa punya orang? Punya orang lain. Oh. Punya orang lain, cuman om juga pengen gitu, makanya bareng-bareng kita bikin gitu sama temen. Nanti om make, teman-teman juga make. Iya, sama-sama. Tapi itu ada dua om. Kok sebelahan dua? Itu tuh sebetulnya bukan dua, itu tuh tutupnya. Tutup buat atasnya nanti. Gitu. Nah, ini. Kayak gini apa om? Nah, ya ini masih mainan yang dulu, cuman bentuknya nggak kayak gini. Jadi? Nggak kayak gini, jadi nanti dari depan sini tertutup ke sini. Lebih ini kan udah lama, nah itu modelnya model terbaru. Jadi tingkat apa gimana? Tingkat, dua tingkat. Wow, luar biasa om ini. Ternyata saya kira dulu om ini cuma Lamborghini, ternyata di sebelah sana ada helikopter, ada kapal. Kalau om tuh di sini bikin apa aja dibikin, yang penting ada orang yang mau kerja, om siapin kerjaan buat mereka. Ya. Luar biasa Om ini sama membuka lapangan untuk yang kerja. Soalnya pengen buka lapangan bola terlalu besar, makanya saya buka lapangan pekerjaan gitu. Om ini bisa aja. Gak apa aja bisa. Masa Om gak bisa? Ini YouTube Om ini kontennya lagi apa ya? Konten-kontennya paling dibikinin sama anak-anak di sini, dibikinin video-video aja sih, buat masuk konten. Nggak bikin konten terlalu, nggak difokusin lah kalau bikin konten. Oh, kemarin itu aku lihat om giveaway apa itu, Lamborghini? Bukan giveaway, ini jam tangan Lamborghini itu. Sama ya nggak tahu lah tuh, anak-anak tuh kayak ada giveaway katanya. Udah deh, dibikinin giveaway-nya. Kirain kemarin aku lihat YouTube-nya giveaway dalam begini. Wih, nanti kalau misalnya saya udah kayak udah kelebihan baru saya giveaway-nya mobil. Saya nggak kelebihan, udah banyak banget. Hah? Udah banyak banget itu. Itu kan banyak punya orang lain, bukan punya om sendiri. Yang Gallardo punya sendiri berarti buat aku. Oh, ini sendiri. Itu untuk kapal yang di bawah itu berapa lama itu? Itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan. 2 bulan sampai 2 bulan itu kita tuh bikin hanya bodinya aja, belum sama interior.
interior nanti setelah beres bentuk, semua udah beres, baru itu interior. Misalnya pengen seperti gimana, gimana nanti asrama ini. Oh. Dua bulan itu termasuk cepat ya dong? Kepala apa? Cepat. Sebetulnya target yang pemesannya itu 10 bulan, cuma karena hari kita kebetulan yang kerjanya banyak, jadi digerebegi nih kita pengen cepet-cepet. Berapa orang? Itu 5 orang. 5 orang? 5 orang. Itu pekerjaan tuh baru sampai itu tuh baru 1 bulan kurang lah. Baru 1 bulan kurang. Itu di bawah itu apa namanya? Kok nanti ngeluarinya gimana itu besar banget? Ngeluarinya diangkut. Jadi, sama beberapa orang. Itu bisa pelinnya nanti di atas ya, setelah di sini, setelah pindah di atas. Oh, lalu kita satu-satuin semua. Nah, di bawah pengerjaan bikin dulu supaya nggak kena hujan. Kalau di atas di sini kan takutnya kecepetan air, kalau di bawah kan. Kapan Om nyoba kapal itu? Kira-kira? Mungkin bisa tahun depan ya, 10 bulanan lagi lah, karena kan 10 bulan customer-nya baru beres nih. Terus kita lanjut berkelanjutan ke interior. Kalau ini kan proyeknya proyek santai, santai. Jadi mungkin tahun depan. Nyobanya ini di mana? Kalau nyobanya kita langsung di Danau Toba ya. Danau Toba langsung. Langsung dibawa ke sana, karena kalau misalnya dibawa disinggahin ke Purwakarta atau misalnya ini jadi bulak balik, mending langsung sekali. Angkutnya pakai apa sih? Pakai trailer. Nanti kalau bisa udah jadi, boleh ya diundang ikut nyoba juga ini? Boleh, nanti saya kabarin. Oke. Iya kan? Pasti dikabarin lah kalau misalnya dites, pengetesan, jadi pilih. Oke. Bahwa Om Roni juga bisa bikin apa? Iya. Oh iya, tadi kok di luar itu ada jet ski, ada speedboat itu, ada juga buggy, terus mini jeep itu buat apa itu? Itu mainan Om hobi sih, hobi sambil Om bisnis jual beli juga. Bukan pesanan? Bukan, kalau itu bukan pesanan. Om beli jet ski, perbaikin, pakai, ada yang mau jual itu. Sambil tambah-tambah buat dapur, ya kan? Gitu. Kayak gini ya, Om? Nah, kayak gini nih, jetski-jetskinya nih. Terus, kayak hobi juga ya, hobi. Hobi naik-naik gunung gitu ya. Jadi ya, bikin kayak gitu buat anak-anak. Wow. Berarti itu mini jeepnya sering pakai anak, Om? Sering pakai anak. Ini juga ada gunung ya? Jadi ada gunung, kadang-kadang ya bisa anak-anak yang main-main ke atas, belajar dari sekarang. Oke. Biar mereka bisa pikir lagi. Jadi pikirnya luar biasa. Tadi aku boleh juga nih belajar? Boleh lah. Boleh, yang mau belajar boleh. Datang ke sini saya ajarin asal mau kotor-kotoran. Oke. Gitu, ya. Itu jetskinya mulai dari harga berapa, Om? Harga minimal paling rendah tuh 30-35 juta sampai ada yang 200 jutaan. Nah, untuk kalian juga yang mau pesan jet ski di Om Roni, nah, dibuatkan? Kalau untuk dibuatkan itu speedboat. Kalau untuk jet ski kita yang asli. Oh, yang asli. Ya. Kalau ini? Yang itu Sidus Park. Gitu. Buat apa asli tuh? Asli itu, asli. Kalau misalnya yang itu bikinan tuh yang speedboot-nya. Nah, tuh. Dan tuh yang bikinan. Warna jadi ada yang ada yang pakai hemat, ada yang pakai boros. Guys, gitu. Tergantung diperuntukkan untuk apa nih jet ski ini atau misalkan speedboot ini. Mau yang kenceng kita bisa. Kalau misalnya mau pengen yang saya pengen yang irit, yang penting bisa melaut. Nah, itu ada. Tapi ini
kok ditaruh sini, ini nyala nggak ini? Kebetulan yang ini mesinnya lagi rusak. Oh, lagi rusak. Kita benerin mesinnya. Kalau main di laut om? Di laut. Kadang di laut, kadang di danau. Kadang kalau misalnya bete-bete banget di kolam renang aja di sini. Banjir nanti kan? Iya banjir nanti tinggal diberesin lagi. Oke om, terima kasih atas waktunya, kita sudah ngobrol lagi yang kedua kalinya ini om. Sama-sama, okay. Enggak. Udah om, makasih om. Sama-sama, siap sukses selalu ya, dapat juga ya. Amin. Doain om juga semoga sukses terus dan sehat selalu. Amin. Oke guys, sampai sini dulu obrolan kita berdua ya om. Nah, kita juga mau langsung lanjut ke Jogja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Om channelnya Ekstrim Modifikasi dan Dafa. Dafa. Nah, ini om Instagram. Instagramnya Ronino Firman 14 dan Ronino Firman. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you.